Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu di luar sana? Semoga sehat walafiat selalu hendaknya ya. Dan salam silaturahim dari saya di sini. Dari subuh tadi ya hujan sampai sekarang belum berhenti. Sekejap lebat, sekejap tak berapa lebat, sekejap gerimis kasar tapi belum berhenti lagi. Alhamdulillah hujan rahmat. Setiap hujan, setiap apa yang Allah beri pada kita adalah satu nikmat dan manfaat bagi kita ya. Alhamdulillah. Hari ini saya nak ajak semua mari sarapan pagi dengan saya, iaitu keladi goreng sahaja ya dengan sambal kicap. Cara goreng keladi ni, cara membuat tepung goreng tu saya dah ajar ya di video saya. Dan saya pun dah siap goreng. Jadi ini saya lawankan dengan sambal kicap saya ya. Cara membuat sambal kicap tu saya seperti ini. Ada dua bahan yang saya tak bubuh di sini. Kita bubuhlah bawang putih. Bawang putih mesti lebih ya. Sebab bawang putih ni yang bangkitkan rasa sambal kicap kita. Ini pada saya buatlah. Ada orang macam-macam cara ya buat sambal kicap. Saya bubuh bawang sebiji, ada orang tak bubuh. Saya bubuhlah bawang ni ya. Dan beberapa cili padi mengikut tahan pedas ya. Kemudian semua ni kita goreng. Goreng dahulu. Dah goreng sampai dia macam ni kekuningan gitu ya. Semua ni dah masak, lada juga digoreng. Hari hujan ya, kalau suara saya kurang jelas. Hujan lebat ya. Macam itulah seperti yang saya katakan tadi, sekejap dia lebat, sekejap dia sederhana lebat. Digoreng sampai dia masak ya, sampai dia kuning. Ha, kalau lada ni kita dah siap goreng bawang, goreng ini kita tutup api baru kita masukkan lada. Jangan goreng api yang tak ditutup, nanti ladanya pecah-pecah meletup kena nanti. Bimbang takut terkena meloncat pada kita ya. Macam inilah cara dia ya. Dan tambahan dia, semua di blender. Kemudian kita bubuh gula. Gula tu kita bubuh gula Melaka. Kalau tak ada gula Melaka, pakailah gula pasir pun boleh ya. Atau gula batu, lagi bagus. Kemudian dah di blender tu, kita perahkan air limau. Kasturi boleh, limau nipis boleh, asam jawa boleh ya. Ha, lepas tu kan kita tuang kicap. Kata sambal kicap mesti ada kicap lah kan. Tuanglah kicap, kicap manis. Jadi kita tak payah bubuh gula. Kalau nak bubuh pun sikit. Kalau kicap masin kita kena bubuh gula. Ha, dan kalau kicap manis tu kita dah tak payah bubuh gula. Ha, itu sajalah perkongsian saya ya. Dan hasilnya macam ni lah. Bahannya tadi 6 ya. Tadi saya tersebut 5, silap saya. Bawang putih, bawang merah, cili padi, gula Melaka, air asam limau ataupun air asam jawa dan kicap. Bubuhlah serbuk perasa. Ada orang suka bubuh serbuk perasa, ada orang tak nak ya. Jadi sekian saja perkongsian saya pada pagi ini. Jumpa saya di video-video akan datang dengan izin Allah. Segala-galanya mudah ya. Rezeki juga rezeki dari Allah ya. Kita dihadirkan ke dunia ini pun dengan izin Allah. Segala-gala milik Allah. Dan kalau dia nak ambil bila-bila masa aja, banyakkan bersyukur pada Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.